sehingga perubahannya bisa saja yang dari minus 1 itu jadi 0, yang 0 jadi 1, yang 1 jadi 2. Jadi penekanannya ada di perubahan, bukan di hasil akhir. Nah, bagaimana dengan range-nya? Apakah range yang menengah ke bawah disebut kurang, kemudian baik, dengan sangat baik? Kalau saya lebih cenderung suka menggunakan istilahnya berbeda, Pak. Apa istilahnya berbeda? Si anak sudah mampu melakukan penghitungan dari 1 sampai 100 misalnya dengan bantuan guru. Ketika mengatakan dengan bantuan guru, kan sebetulnya dia itu kurang. Tapi bahasanya lebih nyaman gitu. Dibandingkan si anak ini tidak bisa menghitung dari 1 sampai 100. Bagaimana langsung dengan kemampuan yang sedang tadi? Si anak sudah mampu melakukan penghitungan misalnya dari 1 sampai 100 dengan mandiri. Tadi dengan bantuan guru, yang kedua dengan mandiri. Berarti dia sudah melakukan itu, tetap. Bagaimana dengan yang lebih? Si anak mampu menghitung 1 sampai 100 dengan mandiri serta menghubungkannya dengan bla bla bla. Inilah yang dimaksud dengan deskripsi. Jadi pendeskripsiannya tidak menjadi kurang baik dan sangat baik, saya rasa. Tapi mendeskripsikan apa yang sudah dikuasai oleh anak. Oke, kalau yang kurang tadi hanya 3 hal yang terkait. Berarti si anak sudah mampu menguasai 3 hal yang tadi. Padahal dengan menyebutkan 3 hal itu disebutnya kurang. Tapi sebutkan hanya menguasai 3 hal. Oke. Kalau yang sedang, berarti si anak menguasai, kalau tadi yang harus dipelajarinya 5 hal, berarti 5-5-nya dikembangkan. Nah, inilah yang membedakan, Pak. SMA Negeri